Hai semua. Dalam video kali ini, saya nak cuba satu jenis mi segera yang boleh saya katalah. Jenama tu saya tak pernah nampak untuk mi segera. Jenama baharu lah. Saya pernah nampak ni, tapi dia ni lebih kepada biskut, kepada snack. Tapi bukan ni lah. Bukan mi segera lah. Jenama dia adalah Richeese. Dia tu ada buat biskut, ada buat snack dan lain-lain. Tapi bukan mi segera, ya. Dan perisa dia adalah perisa ramen keju. Perisa kurang pedas. Dia ada satu versi yang tak pedas tu level 3. Tapi saya takkan cuba yang tu lah. Saya beli yang ni je. Harga saya beli tu pun dalam RM6.40. Saya beli dekat kedai runcit. Dekat dekat sini lah. Bila saya nampak mi segera ni pun, saya dah rasa dah memang kena cuba mi segera ini. Dekat gambar tu ada boleh nampak lah. Dia tu ada ayam, ada itu seaweed ataupun rupa seaweed, ada telur. Dan sup dia pun nampak macam ada cheesy feel lah. Tak tahu sedap ke tak. Yang ni sebagai suggestion je. Sebab benda ni pun baru-baru je keluar. So dia ni ada 6 pack lah dalam ni. Jika biasanya 5 pack sajalah. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa, ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey, jom mula untuk cuba mi segera ini. Okey, saya dah keluarkan satu pack daripada situ dan ini merupakan salah satu pack lah. Mi segera dia lah. Tapi dalam tu dia guna bahasa Indonesia lah macam tu. Tapi dia ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu dekat itu. Just guna perkataan yang lebih kecil saja. Satu pack ni pun agak ringan saja. Dalam 65 gram. Dan mari kita tengok dekat belakang dia. Dia ada cara nak masak. Nah, walaupun mie tu sedikit, tapi itulah. Dia nak sediakan 400 ml air panas, ya. Tapi tuangkan 200 ml. Tapi benda ni dia ada instruction yang beza sikit. Masak ni dalam 400 ml air panas. Then tuangkan perencah. Selepas tu pula, kamu kena tuangkan separuh daripada kuah dia lah. Sebab nak kuah pekatkan dan sedia untuk dimakan, ya. Instruction ataupun cara nak masak tu pun agak beza sikit. Mari kita tengok apa yang ada di dalam ni, ya. Okey, saya dah buka dah. Mari kita tengok dalam tu dia ada apa. Dalam tu ada mi segera. Mi segera dia. Dan dalam tu dia ada satu packaging. Dekat kiri tu, dia tu sebut keju ataupun cheese powder lah. Bubuk keju dalam bahasa Indonesia. Dekat kanan tu, sebut cili lah. Dan mari kita tengok sebut cheese dia dekat situ. Tak tahu ada bau cheese ke tak. Saya akan buka dulu, ya. Bila saya buka bau tu ada rasa cheese snack tu lah. Macam makan snack tau. Snack dia, bau dia macam ni tau. Snack dari nabati.
Warna tu pun macam tu ya. Okey, mari kita masakkan mi dan sedia untuk makan ya. Okey, mari kita masak ya. Okey. Beberapa minit sudah lepas dan saya pun sudah sediakan mi segera ini ikut cara yang ditunjukkan lah. Kuah tu kurang ya jika nak bandingkan dengan mi segera yang biasa. Sebab nak rasa dia yang lebih pekat kan. Benda ni pun benda RM1 lebih je untuk satu pack sebab dia promosikan. Memang tak boleh harap lah dia bagi sebut cheese yang banyak. Ataupun rasa tu dia ni macam artificial lah. Tak boleh nak harap sangat dia punya rasa tu rasa sebenar ya. Ni pun agak kurang ataupun sedikit saja. Dia ni lebih kepada snack ya. Kuah, mari saya cuba. Mari kita tengok kuah. Agak sedikit je ya. Mari kita cuba mi dulu. Biasanya makan tu dia ada rasa artificial lah. Ataupun rasa cheese tu. Rasa snack nabati tu. Tapi dia bersih panas lah. Bersih Maggi lah. Tak tahulah macam mana. Dia punya rasa cheese tu agak palsu ya. Sebab benda ni sebenarnya RM1 je. Anda tak boleh nak harap sangat, harap banyak sangat dekat cheese tu. Saya cuba dulu sup dia. Jika anda cuba kuah dia, dia tu lebih itulah. Anda boleh rasa lah. Rasa cheese yang agak palsu tu lah. Rasa, rasa snack tu lah. Dia punya rasa tu sama dengan snack. Mi tu okey. Mi agak kenyal saja ya. Tapi dia punya kuah tu sama dengan snack dia tau. Tak tahu macam mana dia cakap. Walaupun dia cakap dia ni tak pedas pun. Dia ni tak pedas tu level 0 saja. Tapi dia ada hing pedas tau. So mungkin tak sesuai kepada orang yang tak suka makan pedas. Tapi jika anda suka makan pedas, saya carakan anda bahawa terus beli level 3 terus. Jika anda boleh belilah dekat pasaran. Sebab saya nak beli level 0 tu sebab saya nak cuba rasa ori tu ya. Rasa tu macam rasa pelik lah. Mi tu okey tapi mi okey, rasa pelik je. Rasa cheese tu macam rasa snack tu. Snack nabati tu. Atau tak tahu lah kenapa. Dah sebut tu. Tak tahulah anda boleh tuangkan sebut tu dekat tempe ke, dekat ayam ke yang sudah digoreng ke dan makan macam snack tau. Saya tak tahulah macam mana. Dan tak tahulah sebut tu boleh guna untuk purpose lain tau jika anda nak lah. Mi tu guna untuk purpose lain. Jika sebut tu digunakan untuk kepergunaan yang lain tu saya rasa lebih menarik lah. Jika anda nak cuba untuk makan guna sebut tu dengan cara yang lain. Boleh dan kamu sukses lah ataupun berjaya buat begitu. Boleh bagi komen dekat video saya ya. Okey. Ini sahaja dalam video ini. Jika anda suka video ini. Boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Keluarga anda supaya mereka boleh dapat dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng dan bagi like untuk video ini tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.